Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Mobile. Jadi kali ini aku bakal mereview skill Griffin ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita bakal mereview skill Griffin ya, skill yang keren itu ya. Griffin soalnya punya skill yang keren. Tapi sebelum kita review, kita bakal ganti nama tape jarah, soalnya ada yang request. Kita ganti nama terlebih dahulu di tape jarah ini. Ini burung itu ya, merayap ya. Terus dari Gus Ardi, soalnya sudah request nama tape jarah ini. Kita langsung tulis saja namanya. Ini sudah, ternyata nggak cukup ya namanya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah tulis namanya. Ini kita langsung ke Griffin saja. Griffin ini nggak bisa diganti nama ya, soalnya breedingnya itu juga tergantung nama, jadi nggak bisa aku ganti nama. Maaf banget buat yang request nama Griffin ini. Ini kalian bisa lihat skill-skillnya. Kita bisa turun terus naik, skillnya juga bisa mengangkut Dino. Ini nggak bisa ya kalau Dino itu ya. Jadi Dinonya itu harus kecil ya, seperti Dodo, seperti Dilo, terus Kompi, bisa diangkut sama Griffin ini. Kita bakal kesini terlebih dahulu, kita bakal cari Dino yang bisa kita angkut. Itu ada Dodo ya, di depan situ ada Dodo. Kita langsung coba angkut saja pakai Griffin ini. Kita tarik ke atas saja ya, itu bisa mengangkut Dodo seperti ini. Terus kalau kita geser ke atas lagi, ini Dodonya bakal terjatuh ya. Jadi Griffin ini bisa mengangkut Dino, tapi Dinonya kecil. Terus aku bakal menunjukkan skill terkeren Griffin ya, atau skill tersembunyi, soalnya keren banget. Ini kalian bisa lihat tuh, cepat banget ya terbangnya. Ini skill Griffin yang keren banget, bagus banget ya. Jadi kalau kalian buat menjelajah itu enak banget. Tapi skill yang ini itu bisa kena damage juga ya. Jadi kita coba terbang ke atas, terus kita coba cari Dino. Nanti kalau kita dari atas terus ke bawah pakai skill ini, nanti darah Dino itu berkurang. Ini nggak kena ya. Kita coba ulang lagi, kita ke atas lagi. Nanti kalian bisa lihat, nanti Bronto itu darahnya berkurang. Ini kita coba dari atas lagi, sepertinya nggak bisa itu ya. Kita harus cari posisi yang enak ya untuk menunjukkan skillnya Griffin. Ini coba, kita coba lagi ya, apakah kena damage apa enggak. Ternyata staminanya habis ya. Ya udahlah ya, kita turun terlebih dahulu, kita isi stamina dulu. Aku nggak lihat itu tadi ya kalau stamina Griffinnya itu habis. Jadi kita turun dan isi stamina terlebih dahulu. Ini kita tunggu sampai stamina Griffin ini full. Terus setelah full aku bakal menunjukkan ke kalian kalau skill yang ini itu kalau kita dari atas ke bawah itu kena damage ya untuk ke Dino lain ya, atau Dino liar ya. Ini aku bakal menunjukkan. Kita coba terbang ke atas, kita langsung turun saja seperti ini. Kalian bisa lihat, astaga nggak kena dong. Kita ulang aja ya, kita ulang ke atas dulu. Kalian bisa lihat darahnya masih full ya. Kita langsung ke atas lagi, semoga aja kena ya. Dari atas ini langsung kita turun saja, semoga kena di Bronto. Kita lihat terlebih dahulu kenapa enggak. Ternyata enggak kena, astaga enggak kena dong. Ini kita ulang ya, dari rendah saja, dari sini langsung kita turun saja. Ternyata HP-nya berkurang, kalian bisa lihat itu berkurangnya jadi 4000 berapa itu tadi ya. Yang penting berkurang, jadi skillnya itu keren banget ya. Dari atas ke bawah itu kalau kena Dino liar, Dino liar itu darahnya bakal berkurang. Jadi skillnya Griffin ini keren banget ya. Ini skill terkeren menurut aku, soalnya bisa terbangnya itu lebih cepat ya. Meskipun di ARK PC, ARK Mobile, skill ini bagus banget ya. Ini kita nggak kena ke Bronto lagi, tapi nggak apa, kita bakal jalan-jalan. Kita bakal isi stamina terlebih dahulu di sini, nanti kita bakal serang ulang lagi ya ke Bronto. Kalau nggak
kena juga nggak apa-apa, kita bakal keliling-keliling pakai Griffin ini. Skillnya pun juga keren, jadi kalau kalian belum taming, taming saja. Kemarin kan aku sudah buatkan video ya, cara mudah taming Griffin. Jadi yang belum taming, buruan taming saja, mudah banget kok cara tamingnya. Dan skillnya juga keren, kalian bisa lihat ini keren banget seperti ini. Itu nggak kena damage ya kalau nggak sampai tanah ya. Jadi kalau seperti itu aja damage-nya itu nggak kena, dan darahnya pun nggak berkurang. Seperti ini juga nggak kena. Astaga, kita jatuh dong dari Griffin. Itu Griffin-nya menyerang Bronto ya. Kita langsung saja panas saja ya kita ya. Kita langsung panas saja biar Bronto itu mati. Terus kita langsung naik Griffin lagi kalau sudah mati, biar itu dagingnya dimakan sama Griffin ya. Soalnya Griffinnya kan gak punya daging di inventory, biar dia makan lagi beruntu itu. Terus kita panggil saja Griffinnya ke sini. Setelah itu kita langsung tunggangi lagi Griffinnya. Kita bakal menjelajah pakai Griffin, pakai skill yang itu ya, skill yang terkeren itu ya. Mungkin ini skill yang tersembunyi ya kalau buat Griffin. Kalau buat Pteranodon kan yang itu ya, terbangnya bisa melingkar gitu ya. Ini kita coba keliling-keliling ya pakai skillnya Griffin. Ini kalian bisa lihat naik level ya, kita naikkan stamina saja biar staminanya itu banyak ya. Ini kita langsung turun saja. Ini kan nggak bisa ya, soalnya kan kita pegang scoop. Kalau pegang scoop itu kalian bisa lihat nggak bisa pakai skill itu. Kalau kita lepas scoop baru bisa pakai skill ini. Skill ini cara menggunakannya tinggal turun ke bawah aja ya. Jadi mudah banget kok. Kita coba keliling-keliling di sekitar sini pakai skill ini. Kalian bisa lihat cepat banget ya terbangnya. Jadi keren banget lah pakai skill Griffin ini. Soalnya terbangnya pasti cepat, terus juga kena damage ya kalau turun ke bawah atau di bawah itu ada dino. Jadi enak banget pakai skill ini. Kita coba turun ke sini. Ini tempat base lama kita ya. Kita sudah pindah tapi masih ada greenhouse-nya di situ. Tapi ya udahlah, biarin aja. Ini kalian bisa lihat keren banget ya Griffin-nya. Ini ada dummy ya, kita cek skill-nya. Damage-nya cuma 600 ya itu ya. Kita coba yang terbang itu ya. Terbang ke atas terus ke bawah itu damage-nya berapa, kita bakal cari tahu saja. Ini kita coba lagi ke bawah gini, kita lihat damage-nya nggak kena ya atau kurang gitu ya. Kita coba terbang lagi lah ya, kita ulang lagi terbangnya, semoga kena ya, kena di dummy ini. Kita lihat damage-nya itu berapa. Kita coba turun ke bawah ini, ternyata 2353 anjir damage-nya. Gila banget ini mah damage-nya. GG banget ya. Makanya sakit tadi kena Bronto. Keren banget lah. Jadi seperti itu ya skill-skillnya Griffin, keren banget. Buat kalian yang belum tahu atau pemula, skillnya itu keren banget. Buat yang belum taming, buruan taming. Griffin itu keren banget ya skillnya. Buat terbang juga, terbangnya itu cepat banget, dan kalau kena dino itu damage-nya gede banget. Kalau kalian belum taming, kalian bisa cek di video aku kemarin itu ya, taming Griffin. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini, skill Griffin yang keren banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.